Halo semuanya, hello, hello, hello semuanya para Growtopians yang masih main Growtopia Dan di kesempatan kali ini kayaknya aku bakal <laughs> bunyi motor woi <laughs> Pokoknya kesempatan kali ini aku bakal Kayak kita di video kali ini cuma membahas tentang ya Growtopia ya, tentang, membahas tentang keresahan aku di main ya di game Grotopia cuy ya keresahan apapun lah yang pengen beberapa yang pengen beberapa hal yang pengen kubahas lah cuy tentang game Grotopia ini lah pokoknya tentang eh, tentang Grotopia cuy ya <laughs> ini memang memang nggak agak jelas nih ya, main game yang game pula tentang ya di video ini memang kurang jelas cuy ya karena aku juga pengen ya ngobrol ngobrol aja cuy tentang Grotopia cuy tentang pandangan aku tentang keresahan aku di game Grotopia ini cuy kalau gitu kita masuk aja bahasannya bahasan pertama cuy bahasan pertama jadi sebelum itu misalkan kalau kalian pengen ngedengerin aku saja kayak ini bisa dikatakan kayak podcast entahlah entah podcast entahlah cuy ya kalau bahasaku sih persnya itu talk about GT cuy karena ini kita cuma tetap membahas di game Grotopia apa sih anjir aku tadi ngomong gak jelas sumpah Pokoknya di video kali ini kita membahas tentang keresahan aku di game Grotopia dengan judul kontennya itu Talk About GT ya, cuy. Nah, kalau gitu mari kita masuk ke bahasan pertama cuy ya. Ini aku sudah nih catat nih cuy ya. <laughs> sudah aku catat nih cuy. Kita masuk aja bahasan pertama itu adalah tentang harga ekonomi di Grotopia udah ngedrop cuy, sumpah ngedrop ya untuk harga ekonomi Grotopia untuk pandangan aku cuy kalian ngerasa nggak sih misalnya itu harga Glotopia itu harga ekonominya eh, harga ekonomi itu sudah drop semua cuy maksud harga ekonomi itu maksudnya semua item bukan semua item semua item item ya item item kayak blok itu cuy sudah ngedrop semua cuy seriusan ngeblok semua ngeblok ngedrop nge semua cuy nah itu kadang, kadang itu sudah ngebuat juga aku entahlah sama game Glotopia ini karena apa juga cuy sebenarnya sih menurut aku gara-gara youtubernya sendiri sih youtubernya sendiri eh, harga semua blog itu tuh hancur cuy gagal youtuber sendiri karena apa cuy karena kan biasanya aku pun juga salah aku sendiri ya sebagai youtuber ya mainkan game Grotopia ini cuy ya youtuber <laughs> aku youtuber kok gak jijik atau? karena jijik agak, agak apa nggak mau sih aku bilang di aku youtuber cuy pokoknya salah youtuber sendiri lah ya youtuber di game Grotopia cuy karena apa banyak kan youtuber youtuber Grotopia ini mereka ini meng-share atau membuat video atau membuat konten tentang profit-profitan di game di game Pixel World. Kok Pixel World sih? Di game Grotopia cuy. Contohnya seperti mereka nge-farming ini bakal profit apa, nge-masing ini bakal profit apa, dan gimana caranya segala macam. Yang ngebuat harga-harga item itu turun cuy. Contohnya misalkan nge-farming item ini Jadinya profit banyak itu loh Dan itu karena banyak orang nonton Jadi semua orang melakukan profitan itu Melakukan cara itu Dan harga item itu bakal jadi drop Kenapa? Karena, karena semua orang melakukannya cuy Salah satu contohnya lah Yang aku pengen Yang sangat dampak Yang sangat Yang sangat gimana Yang sangat Nampaknya perbedaannya cuy Waktu itu kalau nggak salah Aku juga kurang apa Pokoknya harga asteroid kalau nggak salah asteroid cuy asteroid dulu mah sebelum dikasih tahu youtuber youtuber berapa dulu harga cuy 5 per WL kayaknya nih bukan 5 per l 5 WL each 5 WL each 6 WL each kayaknya itu cara itu tuh farming nge farming asteroid walaupun asteroid itu sebenarnya tidak farmable tapi ada caranya cuy ada caranya ada, ada trik triknya gitu loh biar asteroid itu bisa di farming dulu harganya itu 5 WL each loh kalau nggak salah harga asteroid itu 5 WL each dan ada dan dikasih tahu oleh apa youtuber dan banyak orang melakukannya dan itu ngebuat harga asteroid sekarang berapa Terkagak aku itu harga steroid itu 2 per WL ngeri turunnya gara-gara apa gara-gara youtuber juga ngasih tahu aku, aku pun juga yang, yang juga salahku juga lah ada beberapa item juga yang ngebuat turun gara-gara aku buat video profit <laughs> ya tapi kayak mana lagi kan kayak itu tuh sudah kayak kiblatnya para youtuber grotopia gitu loh kan bukan kiblatnya sih kayak eh, konten normal lah gitu game Grotopia gitu loh cara kasih tahu profit gitu loh game-game kayak gini nih para youtuber bakal ngasih tahu profitannya dan ngebuat harga bloknya itu harga harga ekonomi Grotopia jadi turun cuy termasuk harga DL 3 gak turun, turun. <laughs> nah untuk bahasan selanjutnya itu apa ini cuy ya nah ini dia farming udah bukan menjadi pilihan utama untuk profit cuy itu bagi aku ya maksudnya itu adalah ya mungkin dari beberapa kalian itu masih ada nge farming masih ada profit banyak tapi mereka itu sudah dikatakan sudah high level farmer maksud dari high level farmer itu mereka itu um, sudah mempunyai banyak make plan sudah mempunyai banyak pekerja sudah mempunyai banyak make uh, jadi ya mereka kalau pengen nge farming itu tinggal suruh orang tinggal apa-apa dan tinggal menggunakan make plan mereka sebanyak-banyak itu semacam yang dikatakan itu adalah high level farmer mungkin bagi mereka itu masih ya masih profit lah profit utama mereka lah di game Grottope ini dengan cara, dengan cara nge farming tapi bagi mereka mereka yang kayak ya baru pemain utama baru utama pemain pemula yang masih masih ya masih masih ngambang-ngambang di game Grotopia ini masih ngambang dia WL-nya itu masih masih banyak orang bilang aku main sudah berapa tahun tapi tidak pernah megang satu DL gitu. Terus <laughs> pemain ngambang ya, pemain ngambang gitu tuh. Gimana mereka mau ngefarming lagi, coy? Kalau harga ekonomi itu sudah drop. Jadinya usaha mereka itu tidak sesuai dengan hasil yang mereka dapat, coy. Itulah sedihnya coy. Makanya aku katakan farming itu bukan hal yang utama lagi untuk untuk mendapatkan profit dan juga para para pro itu mereka cara mendapatkan cara profit itu dengan cara uh, jual apa tuh? dengan cara jual beli item 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 mahal yang dimana tidak semua orang bisa melakukan itu cuy yang melakukan itu cuma adalah orang-orang yang mempunyai modal yang mempunyai pengetahuan akan item item tersebut ini tidak semua orang lah bisa ngelakuinnya cuy jadi itulah bisa kukatakan farming itu tidaklah hal yang utama untuk mendapatkan profit tuh ya bagi para, para pemula segala macam nah untuk selanjutnya itu adalah semua item farmable itu turun cuy semua item farmable itu maksudnya farmable games ngasa ngasa nggak kalian itu bahwa semua item farmable games itu turun cuy dari paper, fish tank, pinball aku kurang tahu pinball kayaknya juga turun Cendelir, cendelir parah kali turunnya cuy, sekarang harganya itu 30 lebih, 30 per WL itu 33 per WL itu harga seatnya kan parah tuh anjir itu harga L-Grade semua item flammable turun cuy, semua fungable, 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 fungable turun bisa dikatakan, ya semua semua turun, makanya di awal tadi aku bilang ekonomi di game Glutopia turun yang dimana harga flammable itu juga turun cuy, harga flammable turun kalau dulu sih masih enak farming 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 game cuy. Contohnya paper, kalau paper auto kemarin awal dulu sih 40 per WL untuk harga seednya. Bisa bisa menginjak harganya itu 25 per WL pas aku main tahun lalu, satu setengah tahun lalu lah. 25 per WL untuk harganya itu harga seed apa? Seed paper. Kalau sekarang 70 per WL, eh, 70 per WL, 75 per WL untuk harga seed papernya itu udah banyak turun sih apalagi seed chandelier pas awal-awal kemarin itu 8 per WL lah harga seat chandelier itu kalau sekarang mah 33 berapa kali itu penurunan cuy penurunan harga apa penghargaan sama games Nah itu selanjutnya ini pun juga aku juga bisa mengatakan kalau bagi aku cuy ya masing dan project itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kerja itu tidak sesuai dengan hasil cuy yang dimana misalnya orang sudah nge-farming sudah nge-farming item-item masing bahan-bahan masing mereka sudah masing dari awal yang dari yang dari nol yang, yang dimana mereka itu ngetanam ngebreak menunggu kalau mereka nge masih ngetanam nge project itu dari awal mau tanam mencari bahan ngebreak ternyata harganya itu turun cuy contohnya itu display block kalau nggak salah mungkin ada yang juga yang ngejual 4 pro WL kalau dulu 3 pro WL itu display display box Di display box dulu berapa cuy 6 per WL kalau sekarang 8 per WL kayaknya jadi harganya itu turun cuy ya harga display ya harga harga item-item masing lah itu project dan itu apalagi lagi cuy mau nggak salah password door password door itu dulu dengan harga 3 per WL sekarang 4 per WL bisa jadi 5 per WL malahan mungkin okay. portal dan segala macamnya masih banyak tuh item-item masing project turun harganya cuy dan yang terakhir yang terakhir nih untuk keresahan aku cuy Untuk game Grotopia <tuh> Aku sudah mulai bosan cuy Mulai bosan memainkan game Grotopia Sudah mulai bosan cuy Pernah gak sih misalnya kalian itu Sudah mainkan game awal main game Memang kalian semangat sekali main main awal awal Karena karena apa kalian itu tidak tahu Tentang game itu kalian baru mengetahui Hal baru di game tersebut jadi kalian semangat Jadi setelah lama-lama Setelah lama-lama kalian sudah bermain game itu terus-terusan kalian sudah mengetahui game itu gimana setidaknya kalian kalian bisa dikatakan ya sudah mengerti game itu kalian baru merasa bosan pernah nggak kalian kalau aku kayak gitu serius kalau aku tuh tipenya orangnya itu main game baru tuh semangat semangat kali serius semangat kali main game itu game baru tuh tapi setelah main, -main terus-terusan setelah mengerti gamenya gimana segala macam bakal kayak bosan gitu cuy karena kita sudah mengerti gamenya itu walaupun aku tuh belum mengerti seluk beluk eh, kali satu beberapa hal lagi banyak nggak aku mengerti game Grotopia tapi bisa dikatakan aku tuh sudah mengerti lah kayak game Grotopia ini gimana cara mainnya gitu hal item-item segala macam aku sudah mengerti lah cuy yang dimana ngebuat itu aku sudah menjadi bosan cuy bukan karena ya bukan karena apanya itu bukan kayak eh, ya bosan lah cuy ya hmm. kok itu cek kesan aku cuy yang pengen ku bilang ke kalian bahwa gitulah harga ekonomi Grotopia turun aku sudah mulai bosan itu harga variable turun yang dari mana ngemasing sama project itu ya sudah tidak sesuai lagi dengan usahalah hasilnya itu yang kasiannya itu adalah pemain baru pemain baru yang kasihan yang dimana miskin menjadi miskin bukan yang dimana miskin lebih menjadi miskin yang miskin menjadi lebih miskin yang kaya menjadi lebih kaya itu cuy nah itu dia <laughs> yang miskin menjadi lebih miskin yang kaya menjadi lebih kaya kasiannya baru pemain utama ya pemain utama pemain baru melihat harganya, oh, aku sudah pengen nge lah udah capek payah gitu nge ternyata harganya itu turun harga cuma segitu eh, kok, kok segini cuma dapatnya aku udah capek nge-break cuma segini dapatnya dan jadi mereka nge-quit makanya bisa dikatakan mungkin ada banyak penurunan orang main yang ya karena itulah harga ekonomi turun <laughs> hmm, aduh. jadi gimana komen kalian ya apa keresahan kalian ketika main game kan kalian komen di bawah aja ya di video ini memang ya nggak jelas tuh ya aku cuma pengen masih tahu ke kalian keresahan-keresahan aku di game Growtopia lah masih banyak masih banyak hal lagi yang pengen ku kata ke yang ku kasih tahu ke kalian keresahan-keresahan aku saat main game Growtopia gitu loh tapi ya kan tunggu aja lah video yang nggak jelas kayak gini nih cuy ya <laughs> kalau kalian suka dengan video yang kayak gini nih coba kalian komen aku suka Growtopia, cuy atau aku atau I love Grotopia kalian komen cuy kalau kalian suka video yang kayak gini cuy jangan ya, lupa kalian komen aku suka Grotopia atau I love Grotopia cuy ayo Grotopia Grotopia kalau gitu sampai sini aja lah video cuy ya jika kalian suka dengan videonya kalian tekan tombol like kalau tidak suka pun videonya juga nggak apa-apa kalau kalian bilang videonya gaje pun juga nggak apa-apa cuy ya karena aku cuma pengen kesan-kesan aku cuy di game Grotopia ini cuy <laughs> dan lupa kalian juga follow ig aku at jimjoy y3 dan yang terakhir